Kami melihat ini adalah bagian dari proses membangun persatuan. Karena itu kami pun malam hari ini nggak seperti biasanya, kami pakai baju biru. Kami sudah mulai, sekarang saatnya kita membangun kembali rasa persatuan di antara kita. Mari kita perkuat persatuan itu. Dan yang kedua, kita sudah mempersiapkan bukan saja untuk pemenangan, tetapi kami ingin kepada warga Jakarta untuk menyadari bahwa 100 hari pertama pun insya Allah langkah-langkah sudah kita siapkan. Karena itu perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, debat tadi merupakan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan awalnya bahwa kita akan merangkul semua, 100 hari kita siapkan program-programnya, mulai dari untuk persatuannya sampai pada langkah cepat di tiga hal, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan biaya hidup yang terjangkau di Jakarta.